Tanggal 14 Agustus 2015, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani beserta rombongan tiba di Yogyakarta. Kedatangannya ke Jogja merupakan rangkaian kegiatan pulang kampung ke Pacitan. Di Yogyakarta, SBY dan Ibu Ani akan melakukan kopi darat atau jumpa dengan follower akun media sosial yang selama ini aktif mengikuti kegiatan Bapak SBY dan Ibu Ani. Mereka adalah pengikut akun Twitter milik SBY dan akun Instagram milik Ibu Ani Yudhoyono yang berdomisili di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagaimana habit yang dibangun dari mudanya untuk bisa sukses apapun itu, tapi itu adalah habit yang memang harus gitu, buat seorang pemuda. Teman-teman semua, mungkin orang tuanya titip salam, Pak. Tadi sebelum dapat juga orang tua saya bilang, titip salam ke Pak SBY. Tapi saya bilang, ya kalau bisa ngobrol, kalau bisa ya saya tahan, kalau enggak ya enggak, saya bilang. Ternyata bisa, Alhamdulillah, salam. Takdir kita itu apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi aksi nyata, itu akan menjadi habit, itu akan menjadi karakter, and it becomes your destiny. Apakah Bapak sudah berpikir untuk menjadi seorang presiden dari kecil? Dan bagaimana Bapak memperjuangkan ini? Itu aja, Pak. Orang punya cita-cita, Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. We have a dream. We need to have a dream. Setinggi mungkin. Tetapi kita tidak bisa tiba-tiba lompat menggapai bintang karena menurut Rito Harahap tiada sayapmu. Ya. Ya. Walau ingin memeluk gunung, mana mungkin tangan tak sampai. Walau ingin hatiku memetik bintang, apa daya tiada sayapmu. Tapi enggak punya. Tetapi dengan long term goals, I want to be general. Saya bekerja bisa-bisa, sebagaimana sampaikan tadi. I'll do my best. Tidak mudah, jatuh bangun, ups and down. Tetapi finally, alhamdulillah saya sampai. Nah, demikian juga meraih cita-cita yang lebih besar. Itu yang saya alami, barangkali yang lain juga begitu. Once anak-anakku, adik-adikku memiliki cita-cita besar, bangunlah keyakinan. I can do that. Tidak mudah memang, harus berkorban memang. Kadang-kadang gagal memang. Gagal itu bukan dosa, gagal itu bukan kejahatan. Tapi proses untuk menuju sukses. Oleh karena itu, setiap orang, 20 orang itu harus punya long term goal. Harus punya cita-cita. Perjuangkan. Do your best. Kalau kita ingin menjadi orang besar, kita harus berpikir besar. Tetapi kerjanya juga harus besar. Tidak mungkin saya ingin jadi orang besar, cita-cita saya besar tapi malas. Enggak mau berbuat, enggak mau berkorban, enggak mau berjuang. Sampai lebaran kuda enggak akan sampai itu. Apa namanya menjadi orang besar itu. Jadi seperti itu yang saya alami, pertanyaannya bagus. Try your best. Dan kalau bersahabat dengan SBY, saya ingin semuanya punya cita-cita yang besar. Saya ingin ikut membantu Anda semua mencapai cita-cita yang besar itu. Suasana akrab menjadi bagian dari acara Kopdar di Jogja. Selain canda tawa, SBY juga mempersembahkan sebuah lagu yang diiringi alunan musik keroncong. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Kopdar Jogja menjadi kenangan yang sulit dilupakan oleh para follower yang beruntung bisa mengikutinya. Dalam pertemuan itu, para follower memberikan kenang-kenangan dari daerah asal mereka kepada Bapak SBY dan Ibu Ani. Karena wejangan dan sharing pengalaman hidup yang disampaikan SBY pasti mampu menginspirasi mereka untuk dapat menatap masa depan yang lebih baik, meski disambut.